Siapa lo, hah? Lo ngambil wilayah parkiran gua. Berani banget. Mulai hari ini, wilayah parkir di kita yang megang. Lo jauh. Wah, Bu, bentar lagi mau berubah nih kayaknya. Iya nih. Buset, dia kabur. Lari cepat amat. Putra, gue yakin. Dia kabur gara-gara dia pengen berubah jadi monyet. Benar. Ayo kita kejar dia. Ayo. Yuk, terus. Ini bang. Lumayan. Nih, pegang. Siapa? <Robi. tuk> Siapa itu? Mana uang parkirnya? 10.000. Banyak kau. Lumayan buat beli rokok sama ngopi. Siapa lo, hah? Lo ngambil wilayah parkiran gua. Berani banget. Mulai hari ini, wilayah parkir di kita yang megang. Lo jangan usah macem-macem lo ya. Gua di sini udah lama ya. Lo kagak kenal sama gua. Ini perintah yang jago. Yang jago. Oke. Abang kenapa mundur bang? Abang takut ngadepin permen korupan kayak begitu. Sembarangan lo kalau ngomong gue dikata takut lo. Gue mundurnya 3 langkah. Itu berarti gue lagi ngatur strategi. Mana sih? Keren judul lagu bang 3 langkah. Diem lo. Sini gue bisikin. Cepet. Kenal lo. Jago, lawanmu itu bukan main, itu loh. Ini anak buah lo, ha? Ini anak buah lo yang lo kirim ke gua, ha? Lo jangan kayak tikus ya, ngegerogotin terus lahan gua. Gua nggak mau lapak parkir gua lo gusur juga. Bener, padahal tuh ya, Bang Ismet udah ngalah terus soal uang keamanan pasar. Bang Ismet juga udah ngalah soal langkah monyet coklat. Masa mau ngalah terus? Yang bener aja lu. Kali ini gua gak bakal ngalah sama lu. Itu perkara lo aja yang gak becus. Terus sekarang lo maunya apa? Gua hidup punya prinsip. Gua paling pantang ribut sama perempuan. Tapi anak buah gua kagak ada pantang. Rindu, Rudy. Tabukin deh. Ya bang, siap. Ya bang. Jangan berantem di sini. Terus, gue berantem di mana dong? Terserah, tapi jangan di pasar ini. Pergi. Ada lapak lo buat berantem. Ada bang, di belakang. Sampai sana.
apa bener Ali monyet coklat? Eh, kalau lu masih gak percaya juga, lu tarik aja buntutnya. Bener-bener. Tarik! Mainan. Ini ya, mainan dari Pak Ustadz Fahri. Waduh. Emang kalian kira apa? Aku monyet. Ya kali. Bohong lu. Lihat tuh. Ali itu manusia, bukan monyet seperti yang lu tuduh. Eh, Put, gua enggak bohong ya. Gua enggak percaya lagi sama lu. Li, maafin gua ya. Selama ini gue udah berburuk sangka sama lu. Iya, gak apa-apa kok. Ali maafin. Awas lu, Li. Nah kan? Ini semua gara-gara lu, Dok. Gara-gara lu, Dok! Emangnya gue ngapain? Bodo amat, udah lu sini aja, diem sini. Cepet. Udah diem sini aja, udah diem sini. Wih! Ali! Gini, lo habis dari mana, Li? Kok bawa buntut mainan? Ini. Tadi Pak Ustadz Fahri balikin mainan ekor Ali. Oh. By the way, kamu dari mana? Ini habis beliin gua buat papi. Alhamdulillah. Yaudah yuk, pulang bareng. Gini, aduh, tuh, tenang, pengennya sementara. Ini ular yang baik kok, tenang aja. Nih. Li, itu hati-hati. Iya, gak apa-apa kok. Hai. Kamu ngapain di sini? Kalau kamu di tengah jalan, ntar kamu ketabrak orang aja.